Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia. Kama dia, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, tak kira kita duduk di mana saja, walau di mana saja yang kita berada, tak kira lah. Maka di hari ini alhamdulillah saya berada di Kampung Teko. Pia kena katik. Dalam komen kita ramai-ramai ni kita kena gedok. Sekarang lah ni saya berada di Kampung Teko. Terat Teko tengok. Sekarang kita berada di Kampung Teko di Cenek. Di Kampung Teko di Cenek, di satu madrasah, satu ma'had hafizah. Satu madrasah, satu ma'had hafizah. Maka orang Tino, orang perempuan orang Tino duk mengajar apa, duk mengajar Al-Quran, duk hafal Al-Quran, masya-Allah tabarakallah. Maka kita nak tiga orang lagi. Sekarang ni milih pula lapan, nak dua orang lagi. Cukup dua orang lagi sampai 100 kita mula nak kecek insya-Allah taala ne. Ik songkon kap, ik songkon. Minta dua orang lagi dah. Minta seorang dah, milih-milih nak seorang lagi. Seorang ikut 100, tak ikut 100 nak kecek tak leh. Tadi ada ikut 100 dulu. Alhamdulillah 100 lebih, 105 orang alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah saya sekarang ini saya berada di satu madrasah Tahfizul Quran Darut Taqwa, ialah di Kampung Teko Cendek. Jadi saya datang sini alhamdulillah satu madrasah yang didirikan oleh Ustaz Usamah kita. Nih, Ustaz Usamah kita. Jadi saya berasa syukur, terima kasih dengan kerana saya dapat juga jadi satu bahagia di sini boleh kita pakat sokong menyokong, tolong-menolong di atas benar kebaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, marilah kita pakat kita pakat dengar ramai-ramai. Lepas tu dalam hidup kita ni kita kena pehe. Yang pertama ni kena pehe. Kalau tak pehe ni ya kecek payah. Yang pertama nak we pehe dulu. Agama ni ya kena pehe. Bukan sekadar tahu, kalau tak pehe ya tak leh. Neh. Jadi nak kita pehe tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, nak we kita pehe kata kita ni sebenarnya di mana tempat kita nak pergi sungguh. We pehe situ dulu. Neh. Yang pertama nak kita pehe yang sebenar di mana ke tempat yang kita kena pergi. Dunia ni tempat kita duduk, bukan tempat duduk selama-lama. Dok, dunia ni tempat singgah ya. Dunia sebagai tempat singgah, tempat yang kita nak pergi, tempat yang kita nak duduk selama-lama tu bukan sini dok. Neh. Dunia sebagai tempat singgah. Sebagai tempat singgah sebentar, sebagai tempat kita duduk sebentar, sementara kita nak pergi di lain. Kita nak pergi ke negeri akhirat. Sebab tu ad-dunia ni bermula dunia ni orang panggil darul amal. Dunia ni panggil darul amal, tempat untuk kita buat. Kita yuluk ni penluk hengki, kita akan keratam. Kita nak buat apa, kita buat dunia ni. Nah, apabila kita pergi di hari akhirat besok, al-akhirah darul jazak. Maka di hari akhirat besok itu dikatakan orang panggil hari pembalasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kamar dia yang mana kita selaku kita sebagai manusia ni kita tak mahu sangat-sangat jadi manusia yang rugi. Hak ni kita minta jauhlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam ayat yang mana Allah Taala kata wal asri innal insana lafi khusrin. Mudah-mudahan kita tak masuk dalam ayat Allah Taala kata tu. Hak mana Allah apa yang Allah Taala kata wal asri demi masa innal insan sesungguhnya manusia ni lafi khusrin, sesungguh di dalam kerugian. Kekuar raumiyat hai. เรานี่เข้าในกลุ่มคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานว่าคนที่ขาดทุนkita minta jauhlah kita dengan Allah supaya kita jauh jangan masuk dalam golongan ni orang yang rugi. Orang yang rugi, maka saya nak rayak kepada tuan-tuan, jangan sekali-kali kita termasuk dalam golongan orang yang rugi. Maka supaya pada hari ini, hari ini saya datang mari di Madrasah Hafizah Tahfizul Quran Darut Taqwa ni, kalau kita tengok live kita pada petang sama ada dalam page Ambo ataupun page Baba Karim, kalau kita tengok saja duit kita ada dalam banci kita tak on, kita termasuk dalam orang yang
yang rugi dia panggil eh. Ha, kita duit ada, kita ada kemampuan untuk kita nak sokong. Ha, maka kalau kita tengok saja kita tak berasa untuk nak bantu, nak tolong ala kadar sikit sebanyak, bime-bime takut kita masuk dalam golongan orang yang rugi. Ha, maka hok mana masuk mai dah 100 orang lebih ni kita kok cek. Nah, ha, kurang-kurang kita kok cek wisai-wisai kita pakak tengok, pakak bantu, pakak on, mudah-mudahan pahala pun sapa kepada kita. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim turiyan. Kama dia ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, maka golek yang saya dok gi ni golek ke tempat Hafiz. Golek tempat dok gi tu, tempat Hafiz. Maka di sini orang panggil tempat Hafizah. Tempat Hafizah, tempat orang perempuan, orang tino duk duk ngapa Quran, duk ngaji Quran, duk pakai tutup aurat. Nah, maka siapa-siapa yang ada anak tino pun boleh utuh kita hantar mengaji di sini. Maka dunia hari ini sebagaimana kita pun maklum dalam hadis, orang panggil akhirul zaman ni banyak orang perempuan. Akhirul zaman ni banyak orang tino. Allahu Rabbi, banyak orang tino. Saya pun beranak tapi tino juga kan ni. Allahu Rabbi, banyak tino lah ni. Tino ni banyak sungguh-sungguh. Nah, ha, jadi apa bila tino ramai ni, tapi sekolah yang nak buka untuk orang tino segi agama ni tak ramai. Orang tino ni ramai. Nah, orang tino duduk di mana saja penuh dengan orang perempuan. Ha, tapi tempat yang kita nak khusus nak buka untuk orang perempuan ni, ha, tak berapa banyak di tempat teh kita. Ha, maka diteka ni orang panggil buka untuk Hafizah. Ngapa Quran, nama-nama sekolah dia tu pun Darut Taqwa, tempat untuk nak binakan sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini mudah-mudahan kita ada anak tino belaka dengan sebab kita sokong, kita bantu kepada tempat untuk orang perempuan belajar ni, insya-Allah Allah Taala ganti kepada kita anak-anak tino yang solehah. Amina ya rabbal alamin. Di hari ini nak cari orang tino yang betul-betul solehah, orang tino yang betul-betul muslimah, orang tino yang betul-betul hafiz, orang tino yang betul-betul alimah, orang tino yang betul-betul khasyatillah tu, bukan senil lah. Sahabat tu mudah-mudahan dengan sebab kita sokong, kita bantu di tempat Hafizah ni, insyaAllah kita akan selamat. Tengok ni, di belakang saya ni demo tengah-tengah duk belajar tu, tengah-tengah duk mengaji, duk gapo, tengok pakai ye comel, pakai ye bersih ni. Lepas tu duk mengajar, duk gapo ni panggil, maka sekalian ni panggil di tempat dia tu orang panggil mampu, orang panggil tak mampu. Segi duit tu banyak kekurangan lagi. Lebih kurang kita nak 800 ribu kop. Untuk kita mensiapkan tempat-tempat di sini. Ne. Maka saya haraplah kepada ayah-ayah dan ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, hok mana masuk mari ni kita niat untuk kita nak bantu, untuk kita nak tolong, kita buatlah tempat untuk mereka boleh belajar dengan sepenuh. Kita nak buat pagar dengan kanak orang tino ni, ya kena duduk dalam tempat-tempat yang khusus sikit. Kita nak buat pagar, nak buat tamu tanah, jadi macam-macam. Ne. Jadi haraplah kepada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin hadirat, kita pakai-pakai on. Kita ada 100 kita on 100, kita ada 50 kita on 50, ada 30, 40, 100, 1000, di atas ala kodah kita lah. Tu dia ni. Kemari ya, kita pergi kepada kitab kita sikit ni. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada sebut dalam suratul munafiqun. Ada dari suratul munafiqun, sebagaimana orang kita dia semaya, dia dia baca pada pagi, hari Jumaat. Ya kalau kita ngaji ke, nah, apa boleh kita ngaji ni hari Jumaat, sunat tu ime baca suratul Jumaat dengan suratul munafiqun. Tak itu, tak silap pada masa ambo nak ngaji ni, apabila hari Jumaat tu ime semaya tu, tu imam semaya rakaat yang pertama sunat dia baca suratul Jumaat, rakaat yang kedua sunat dia baca suratul Munafiqun. Tapi golek-golek tu imam pun tak ingat mana juga. Golek kata imam tu tak ingat mana juga, sabik jari-jari sangat aja sejik hok baca dua surah ni. Golek-golek ambil hujung-hujung ya, ambil surah Jumaat di hujung-hujung, ambil surah Munafiqun pun di hujung-hujung. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wa dharul bai'. Orang lelaki ambil di hujung lalu, ambil di hujung surah Jumaat,
Lepas tu ambil di hujung suratul munafikun. Ha, golek di masjid, tupung tu imeh ingat dah tu. Ha, ia ingat akhir surah Jumaat dan akhir surah al-munafikun. Ha, kalau nak comel kot pada hari Jumaat ni, ni pada rakaat yang pertama suratul Jumaat, pada rakaat yang kedua suratul munafikun. Kadang-kadang setengah-setengah tempat tu pun ia tak ingat juga akhir surah Jumaat pun ia tak ingat, akhir suratul munafikun pun dia tak ingat. Maka ia ambil tu mana? Ia ambil surah sabbihi surah al-a'la. Tak apa dah, sabbihi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. So kat pertama, rakaat yang kedua dia baca hal ataka hadisul ghasyiah wujuhun yawm idzin khashi'ah. Tak apa dah, ada setengah tu iman ni, surah Jumaat pun dia tak ingat, surah Munafikun pun dia tak ingat, suratul A'la pun dia tak ingat, suratul Ghasyiah pun dia tak ingat. Lepas tu dia ingat surah apa? Dia ingat suratul Kafirun dengan suratul Ikhlas, yakni kuliah dengan kul huwallah. Sabit golek ke kadang-kadang banyak ruang tu. Kul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua, kul huwallahu ahad. Itu rakaat yang kedua. Sekira kalau masa panjang gapo tu ada dalam kitab sebut, rakaat yang pertama kita baca suratul Jumaat, rakaat yang kedua suratul Munafikun. Kamu dia di dalam kitab yang kita nak muzakarah pada petang, Allah Subhanahu wa taala ada royak dalam suratul Munafikun. Sebab gapo? Boleh hari Jumaat sunat kita baca suratul Munafikun supaya manusia tu teringat semua di atas sifat orang munafik. Ha, ni panggil hikmat. Nek Rasulullah SAW suruh kita baca semua surah munafik, bukan nak kita jadi munafik tu dak, supaya nak kita tu teringat sifat munafik ni balas ni. Nah, supaya kita jauh daripada sifat-sifat orang munafik. Nah, di situlah dia suruh banyak kita baca surah suratul munafik. Ha, maka dalam ayat ni Allah Taala ada sebut dalam suratul munafikun dengan katanya bismillahirrahmanirrahim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Allahu Rabbi. Allah Ta'ala rayak dalam suratul Munafikun, Allah teratana wa anfiqu, dan infaklah oleh kamu, infaklah oleh kamu, belanjalah oleh kamu, sedekahlah oleh kamu. Allah Ta'ala suruh infak, Allah Ta'ala suruh sedekah, Allah Ta'ala suruh belanja di jalan Allah, Allah Ta'ala suruh bui ajab bui kata. Ha, ya kita jadi orang ni kena jadi kereta nyodok, kereta gudang kata. Kena jadi kereta meko saja nyanyo terpandang nak kaoso ya. Kena pandang cuah kata. Ha, tu kena pandang cuah kata. Kereta pandang kaos saja pak tu kodok hipung harta, kodok bila harta mati harta itu. Kena belajar cuah kata. Ha, setara kita makan pun bukan makan semua. Kita makan-makan kita buai, makan-makan kita buai. Pertama menyawa, ada dak menyawa masuk tak menyawa tu baik. Ada tak dah kita ramai-ramai ni panam nyawa masuk, nyawa masuk. Dak apabila kita panam nyawa masuk, kena wi panam nyawa terbaik. Tak itu kan? Supaya kita gi ke satu hang, satu gapo ke, ia ada tangkau, ia ada tang op. Ada jalan masuk, ada jalan terbaik. Kita menyawa masuk, kita menyawa terbaik. Demikian duit yang Allah Taala wi kita ni, wi panak terbaik ya tek duit tu. Nah ni pandak on kau telot. Pandak on ok tek. Ha, jadi duit kau, duit kita cek duit masuk ya. Duit masuk, duit masuk, duit masuk. Kita kena cek duit tu baik kata. Ha, kena cek duit tu baik. Mana kata kita kena on tu baik kata. Mudah-mudahan kita dapat amal dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala kata wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjalah oleh kamu, infaklah oleh kamu, sedekahlah oleh kamu, kelebasanlah ni onlah olehmu. Ha, duit onlah, anfiqu, infak olehmu, sedekah olehmu, kerok olehmu, onlah olehmu. Allah Taala tak suruh on belaka mimma militam'i ya. Bukan tu semua dak setengah-setengah. Bukan orang belaka dak setengah-setengah. Kalau misalnya kita ada duduk dalam ekong tu banyak mana, ambil setengah-setengah ya.
Nah, bukan semua dok, setengah-setengah. Mimma razaqanakum, daripada barang yakni harta, razaqana yang telah beri rezeki lah oleh kami, kum akan kamu. Kama dia, kalau kita buat satu persoalan, kita tang dengan kamtam, kata, kita nak sedekah, kita nak infak ni, kita nak ambil mana? Nah, kita nak sedekah, ya kita nak bui, nak bui ni, kena ada dulu, pas nak tanya. Laning kita ada tu ada ning piyawi kita. Jak ti rau mai mi ada sak yang, leo ton ni rau mi tuk yang. Try tapi kita, laning kita mi tuk yang. Kita ada belaka. Walaha kita mari dunia ni, kita mai mi ada sak yang. Kita tak ada gapo sekarang habuk. Pas kita ada tu, kita ada ning. Siapa dia wik kita? Ialah razaqanakum, yang telah beri rezeki lah oleh kami, yakni Allah, kum akan kamu. Maka apabila Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita, ha, maka kita ong lah, ha, kita sedekah lah, kita bantulah di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi tempat yang kita nak bantu pada petanding ialah tempat hafizah, tempat orang tino duduk ngaji Quran, orang tino duduk ngaji kalamullah. Allah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, pada-pada, makcik-makcik semua ni, telah kita mikir orang tino di hari ni. Allahu Rabbi, Masya Allah, orang tino lah ni bukan Masya Allah, tak masalah banyak. Banyak masa Allah retina di hari ini. Ha, maka alhamdulillah Allah Ta'ala buka taufik hidayah kepada Ustaz Usamah kita di teka cendek ini. Ia buka satu madrasah, satu tempat untuk terima orang perempuan. Allahu Rabbi ya Karim. Untuk terima orang tino. Untuk terima orang tino. Nah, ha, maka duk mengaji Quran, duk semaya Jumaah. Pandai waktu, pandai waktu ni Allahu Rabbi. Maka kita haraplah, kita ramai-ramai, kita pakai un, kita pakai sokong. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Lepas tu Allah Ta'ala pesan dah, saya tanya. Mung nak sedekah, mung nak kerak pun, mung kerak cepat-cepat lah. Sagano kalau mu nak kerak, mu nak sedekah, mu nak ung, min qabli ayati ya ahadakumul maut, mu kena cepat-cepat, mu kena segera, jangan wide mati tu siapa, jangan wide mati siapa. Pah mati ni kita duduk mana ya hamba de, aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja yang kamu berada maka mati tu hamba de gi belako. Muduklah hujung mana, kapung mana, lubai mana, di celah mana, tinggi setara mana, maka mati tu hamba kita siapa. Maka kita jangan duduk tunggu, jangan wide mati, mari dulu. Ya oleh orang kita ni kalau bak dunia ni kita rib, kalau bak agama ni kita roh. Ha, jadi balik kira-kira. Kalau dunia ni kita rib Allah, kadang-kadang ni dokong dia tak ada masuk molek kerak dah. Jadi ada bukan tuwek orang lain duk kerak tu. Jadi rib siapa kau, siapa kau urang kita rib. Tuwek tak ada apa lagi. Nah, jadi dunia ni kita rib. Tu panggil kaedah di hari ni. Dunia ni kita rib sungguh-sungguh. Kita rib tu, kita rib. Rik-rik ni bergaduh lah dunia rib. Dan kalau akhirat kita roh. Orang okay, betul malah duk roh lagi. Gamuk roh tak imeh, roh habis waktu kena. No. Kalau roh tak imeh tak apa, ha, gano, tak main lagi. Duk kera tak imeh ha, tak apa. Tapi kalau buat akhirat, kita roh sungguh-sungguh. Nah, kita main rib, kita roh. Maka amal yang betul-betul. Ya kedah dunia ni, kalau kita jadi kura di atas dunia, orang tu tak jadi pelanduk akhirat esok. Ya, ya lazim-lazim tu. Kalau dunia dia jadi kura, tak sem jadi pelanduk akhirat. Lah mana jadi kura weh. Dunia ni pasal lambat. Allah semaya apa jadi lambat wa amma jadi lambat. Yang ni tak bergaduh mana ke akhirat. Orang ni ibarat supaya jadi kura tah dunia ke jalan akhirat. Padi pada masa jadi pelanduk. Allah dia titik sirak pun pelanduk dah cepat tak boleh jadi. Orang tu kalau lambat dunia, orang tu lambat akhirat. Orang tu kalau dia cepat di dunia, orang tu cepat di akhirat. Dia lazim malazung dah dua tu. Tak itu. Allah dia ning dunia tu gak weh napak malik banci gak selalu dah dia on jadi cepat dia. Bukan kau dok kira apa sing lambat ada pasal kira. Dok kira ha kalau ku ongke
kita boleh makan, kita habis, kita rugi. Ada kira banyak perkara yang kira dia. Jadi kira, jadi kira banyak. Nih, ada setengah orang tu yang tak kira banyak. Dia rib. Nampak malik bancipak, sebut kata hafiz, hafizah, ponok, hak jariah pakai tak mikir banyak. Orang kalau dia cepat, dia rib masa dia duduk tah dunia, insyaAllah. Orang ni di hari akhirat, Allah Ta'ala pun cepat dia. Cepat ke apa? Bercepat bakit, cepat titik sirap, cepat untuk masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aminah ya Rabbal Alamin. Ha, ini ayat kata, di hari ni kita tong plan kena tukar cara hidup kita daripada kita rib ha dunia we rib gatik ha agama. Ngakana tempat te kita di hari ni supaya di madrasah tempat kita ni hotel apa banyak nak buat banyak perkara lagi kena guna duit begitu banyak kurang-kurang kita nak sampai 800 ribu nak comel we sampai 1 juta. Maka walaupun banyak saudara mana pun saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan hak mana masuk mari kita pakai ung ala qadar sikit banyak sebagai buat pembuka dan insyaAllah tak silap tempat 10 bulan 10 kita akan buat pula Kediri nah buat nasi Kabu untuk kaum-kaum ibu dan bapak-bapak boleh pakai main market si kabu untuk kerok. Pas saya berasa hodok masuk tengok ni, rumah dok jauh-jauh. Hodok bakok podo, hodok hanjai podo, hodok sedau podo, hodok setung podo, macam-macam. Nak mari tak ada ni. Jauh, gini lah oh mari. Walaupun kita tak mari petu on boleh insyaallah dia on pai Kak Sakinah ya terima kasih kepada Kak Nah kita ni madam nah ni lan terima madam madam nah madam mah madam syah madam moh ikutlah pakak on dengan sebab kita tolong tempat hafizah tak rugi cerak nah Allah tak rugi sama sekali ni maka mudah-mudahan dengan berkat kita de on ala qada sikit banyak Allah taala lah bantu kita di hari dunia dan akhirat nanti insyaAllah ni. Maka kita pergi kepada ayat tadi kata Allah Ta'ala kata kalau munak infak, munak sedekah, munak khairak nak jariah di jalan Allah jangan wide mati mari weh. Allah de mati mari tak usah kata nak banyak kalau nak sekut pun Allah Ta'ala tambah dah. Nak sekut Allah Ta'ala tambah tak laku dah. Sabit tu ayat dia kata ana lagi. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fayaqulu ay fayad'u maka berdoa lah tu ya Allah Tuhan kalau boleh we lewat lagilah mati. Ha tu dia. Ya kerana nyawa kita laning tu tak ada duduk di batin halkung lagi. Maka satu ketika, satu masa nanti, falaula idza balagatil hulqum. Apabila roh kita sapa di batin halkum, wa antum hina izin tangzurun. Maka pada ketika itulah, ay hina idz balagatil hulqum. Apabila roh kita sapa di batin halkum, di situlah tangzurun, di situlah kita pun duduk mana. Allah, banyaknya dosaku, ya Allah. Ya Allah, beratnya aku, ya Allah. Ya Allah, siap dahlah aku, ya Allah dok mana bila tu apabila siapa masa di saat ghor-ghorah ayo bahasa Arab kata ghor-ghoratun ghor-ghorah bahasa Arab kata ghor-ghorah hak bahasa Melayu kata gerok-gerok kita satu hari kita akan siapa di gerok-gerok pehe gedok gerok-gerok tu bukan krok tidur jenera tu dok apabila kita dekat-dekat nak mati grok roh dok hal kau dah dok grok de siapa situ ni Allah Taala tak terima dah innallah yakbalut taubata abdi malam yughargit Allah Taala ya terima taubat hamba dia selama mana tak siapa saat gor-goroh selama mana tak siapa saat gor-goroh apabila siapa di saat gor-goroh tak usah kata nak tobat nak buat amal nak gapo nak ong sekut pun Allah Taala tak ambuh dah sahabat tu saya berkongsi kepada tuan-tuan ibu-ibu bapak-bapak makda-makda pakda dia semua kita pakai ong masuklah lebih lagi di sini banyak lagi perlu banyak lagi kena guna nah, kita tolonglah ustaz kita ustazah kita dan adik-adik pelajar adik-adik pelajar tengok-tengok deh duk susung buat dia hidup mengaji, hidup gapon maka kita hajak banyak lagi untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk bantulah di sini ne. Mudah-mudahan dengan ikhlas kita bui Allah Ta'ala lah yang membalahnya insyaAllah Ta'ala ne. Maka siapa saja yang terdalam pek saya baik ataupun pek babo karim kita kita pakat kot cek kita pakat kot cek, kita pakat kot like kita pakat kot ngeng pakat oh insyaAllah Ta'ala ne.
Yob doa kan dengan Tuhan ni. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yo minta dengan Tuhan kalau boleh minta wi lambat sikit mati. Jangan mik nyawa lagi lah, minta wi lambat lagi lah. Lalu tu pas nak buat gapo tu saya mati lagi. Fa as-saddaqa nak sedekah sebentar. Dia nak sedekah. Tapi tak boleh dah. Mut wala lah. Ya ada masa dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat. Hadirin hadirat ayah-ayah ibu-ibu. InsyaAllah. Saya nak kecek sebagai orang yang pertama. Setagi tak kawi kepada Baba Karim kita pula. Saya ambil satu hadis. Yang mana diriwayat oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhumah. Awak panggil satu hadis yang diriwayat oleh Jabir sahabat Nabi dan juga Abdullah pun sahabat panggil radhiyallahu anhum, dua-dua sahabat. Jabir pun sahabat, Abdullah pun sahabat. Maka Jabir kata pada satu kali aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam baca khutbah. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu kali pada satu ketika ni aku dengar Nabi tu baca tabah. Aku dengar Nabi baca tebah, lalu tu Nabi pesan dalam khutbah dia tu pak kara. Kata Jabir bin Abdullah, aku dengar Nabi pesan dalam khutbah dia tu dengan pak kara. Nih, dia pesan kepada semua para sahabat, Nabi kata na faqala faqala Nabi ya ayyuhan nas ay ma'asyara sahabat. Nabi tu hey, semua para-para sahabatku semua ni, hey, semua manusia para-para sahabat semua ni, lalu tulah Nabi kata Nabi pesan dengan pak kara. Maka mana pak kara Nabi kita pesan ni? Yang pertama Nabi kata tubu ilallahi qabla an tamutu. Yang pertama Nabi pesan ialah bertaubatlah kamu kepada Allah sebelum daripada bahawa mati kamu. Belum daripada mu mati, mu bertaubatlah dengan Tuhan. Mau bertaubatlah dengan Tuhan. Allahu Rabbi ya Karim. Ngakana dosa yang kita buat ni begitu banyak sangat-sangat. Kalau kita nak bilang, nak cek suara 3-4 semenjak daripada kita bangun tidur. Hingga siapa kita tidur semula ni. Allahu Rabbi. Dosa mata, dosa telinga, dosa perut, dosa lidah, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki. Banyak dosa kita. Banyak sangat-sangat. Maka insyaAllah dengan kita ada sedekah, kita buat benda baik, boleh boleh hapus dosa-dosa. Sebagaimana ayat kata innal hasanat yuzhibna sayiat. Dengan sebab kita buat benda-benda baik, boleh hapus, boleh menghilangkan benda-benda jahat. Sahabat itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat. Nih, hodok masuk tengok tu orang budak lagi tu weh. Orang nak gitu Allahu Rabbi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, belum pada kita mati, bertaubatlah banyak kita kepada Allah. Jadi hak Nabi kita malam-malam tidur tak jenera buku ni, hak Nabi kita serabut dalam hidup dia tu gapo dia. Nabi tak serabut tak ada nak makan. Nabi tak serabut tak ada katil nak tidur. Nabi tak serabut tak ada rumah besar. Nabi tak serabut makan dia tak kenyang. Hak Nabi serabut bimbing takut umat dia mati wak dosa mati tak ada tobat. Hak ni panggil Nabi serabut terhadap umat dia. Takut umat dia mati cema, takut umat dia mati tak cuci, takut umat dia masuk-masuk lekan kapal tu penuh dengan dosa. Takut umat dia masuk duduk dalam kubur ni jawab soal muka nakir tak boleh. Takut umat dia tak kalau masuk dalam kubur dia kena ketik di ular. Takut umat dia tak kalau masuk dalam kubur kena belik oleh ular. Takut umat dia tak kalau masuk oleh kubur kena hipik oleh kubur. Takut umat dia tak kalau masuk oleh kubur kena jekah oleh muka nakir. Takut umat dia tak kalau masuk dalam kubur ni tak selamat. Hak ni Nabi kita mencapai menangis. Nabi kita semaya cibukak kaki-kaki. Nabi kita menangis teriak dengan Allah. Bimeh takut umat dia mati tak selamat. Bimeh takut umat dia mati tak ada bertobat. Bimeh takut umat dia mati banyak dosa bawa pergi jumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim la haula wala quwata illa billah. Ha sahabat tu Nabi kita risau sungguh-sungguh. Dari satu kitab sebut apabila manusia masuk le kubur ni malaikat dia mari lalu dah. Kalau tak percaya teramati hal ni. Apabila pak kita masuk le kubur ni mungkarun wa nakir selalu dah mari. Mula-mula dia mari kulit palo. Muka nakir ni. Dia mari ikut balik palo. Apabila pak ia mari ikut pala ni, Allah terkejut kita. Moga rana masa kita duduk dunia ni Allah ni, duduk tengok kat depan, nampak anak nak kiri, nampak bini,
Tengok lek tu nampak, nampak derian, nampak kereta, nampak duit, nampak kakamah, nampak saing. Apa berlepas kita duduk dalam kubur ni, tak ada piyo. Tiba-tiba mari dua orang malaikat, tak ada kena mengena dengan kita. Amor nak tanya, malaikat muka nakir dengan kita ni kena 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 dengan kita. Sepupu, pak saudara, cik saudara, dua pupu ke 20 pupu, tak ada kena sekabuk. Mana kata kita nak ngejah tak boleh dengan dia. Eh, kalau kena 20 pupu, tak apa. Dah tutup ngejah. Eh, piyaku mati dalam kubur. Tanya mudah-mudah jadi. Ha? Allah, cik mengajak cikku 2 pupu, ya. Kali itu dah malaikat, dah. Oh, tak apa. Kuat. Kucara, mek. Tak apa. Kalau kena ni, dok. Tak ada kena geno. Tak biasa tengok. Tak biasa jumpa. Tiba-tiba jumpa pak nak tanya selalu, dah. Allahu Rabbi. Mula-mula malaikat yang mari ikut kepala. Apabila malaikat yang mari ikut kepala ni, kita nak buat apa talih, tapi ada orang nak mai tolong kita. Siapa dia weh? Semaya. Kalau kita duduk tah dunia, kita semaya cukup. Kita duduk tah dunia, kita semaya sepenuh. Kita duduk tah dunia, kita semaya khusyuk. Semaya tolong kita oleh kubur. Apabila malaikat yang pergi ikut kepala, tak berjaya main ikut kaki pula. Yang mari ikut kaki ni, ada orang tolong kita pula dah. Siapa dia? Kalau masa kita hidup tah dunia ni, kaki kita berahi pergi tempat-tempat molek. Pergi tempat orang mengajar, pergi tempat orang duduk ceramah, pergi tempat masjid, pergi jemaah, maka amal itu tolong kita. Kalau masuk ke kepala tak boleh, masuk ke kaki tak boleh, ya pergi ke tepi, ke tangan pula. Ya pergi ke tangan. Kalau siapa dia masa duduk tah dunia ni, ya besok sedekah. Ya besok on, ya besok sedekah di jalan Allah, maka amal sedekah itulah nak tolong dia. Allah sabit saya seru pada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, hadirin hadirat, pakak onglah lebih lagi laning boleh apa weh? Boleh apa laning ni? Boleh mukluk. Ah tu dia, mariah mukluk sikit weh. Ah sebut mukluk. Eh tuan-tuan, ayah ya ibu, sebut kata mukluk demo pehebek no mukluk ni. Ada setengah demo sebut kata makhluk yang nampak lembu. Ha, kok mana? Ha, sebut makhluk gambar lembu, gambar kambing, gambar kerbau, gambar tape. Apa makhluk-makhluk tu gapo dia? Ha, kalau orang biasa ngaji, makhluk-makhluk tu asal maulud. Nah, orang ngaji surah dulu. Okay? Walada yalidu lidatan wa iladatan wa wiladatan. Lagi pula, walidun mauludun isim maf'ul. Maulud, maulud, mauluk, mauluk tu maulud. Apa makna maulud? Makna yang kena beranak, yang diberanak. Siapa dia? Kena kepada jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauluk, mauluk tu kena ke Nabi kita dah. Ah, tu dia sabit tu munasabah bulan maulud ni. Yang kita berada sekarang ni, misalnya rumah kita tak ada wak maulud, rumah kita tak ada duit weh nak jamu teruk-teruk, kita ong tak apa niat maulud lalu dah. Lebih lagi di madrasah, di tahfiz hafizah ni kecek dengan ustaz tadi yang nambung banyak, habis banyak nambung. Tak silap habis berapa? 1 juta lebih. Nambung tu habis 1 juta lebih. Allahu Rabbi. Maka satu-satu kereta ni berapa sebuah kereta? 1000. Kereta. Ni atas kok. Jadi ni atas kok setiap kereta. Jadi amat minta lah buat kita ramai-ramai. Kalau tengok. Kalau dalam pek saya 200 orang lebih ni. Minta tanah lah sekereta lah apa dah. Terdia ni. So banyak lah. Minta sekereta sore. Misalnya mikir aku nak orang apa kau. Orang ni atas kok. Orang ni atas kok tanah sekereta. Ngakana kita tamu habis 1 juta lebih. Kamar dia. Ni. Ada lagi hutang-hutang yang kena bayar, maka jatuh sebuah kereta ni ratus tu. Tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, ayah-ayah dan ibu-ibu ni, Allahu Rabbi, kita ni orang lah, kalau ada orang boleh ni ratus tu, boleh tanah sekereta. InsyaAllah Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala akan ganti ganjaran kepada kita ni. Eh, aku basa nak 2 tir kereta weh. Aku setir kereta, bining ku setir kereta 1002. Eh, aku boleh senang sampai ke Laning pun. Bukit harta aku sangat. Mak pak aku lah tolong aku cedek siap. Eh, bahasa niat khairat tu mak pak aku. Tak, weh, pak kereta. Bukan pak kau dah pak kereta. Mak pak kau ya Allah. Ha, aku stay kereta ni ratu. Biningku stay kereta. Ayahku hak mati dah stay kereta. Mekku hak mati dah stay kereta. Niat jariah lillahi subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim. Tolonglah tuan-tuan. Nih, ha, belum pada kita mati, kita onglah di jalan Allah sebanyak-banyak mungkinnya. Ha, tu dia ni. Ha, jadi makna kata,
di tepat kawasan di sini ni yo tamu ngakano tepat kawasan pun hape-hape 7 rai. Hape-hape 7 rai lepas pada tu asal benda kena tamu tanah pas tak kerok tanah ni siapa kemak. Cayo ambo. Yo tak beralih dah tidur situ. Kita kerok tanah, kita bantu tanah siapa kemak. Yo tak punah, tak rusak, tak apa dah. Dia duduk situ. Maka tuan-tuan ni, kalau ada 100, oh 100. Ada 200, oh 200. Kalau nak malik, oh 100. Ni sebuah kereta lalu dah. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah ni. Jadi, hapik ambar wa talbih ni. Dia wapak orang tu. Ni. Ya kadang-kadang dia mau nak selalu pun tak boleh nak dengar bleh-bleh nak bleh-bleh payah pehe betul-betul ni. Nak lagi nak dengar lagi payah insya-Allah sudah dengar sebab lagi bahawa kadang kita pun akan kecek kita selalu dah. Kalau kita tak pandai nak suruh cucu tak apa. Tapi jangan cucu hok liat mau masuk banci diri. Cik cucu tak weh. Nak tu kita cik cucu atik. Takut kena cucu hok liat juga. Ya ong masuk banci sendiri ni. Jadi pendek kata tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu yang mana kita berada ni, dari hak ambo pun 200, dari hak ambo karim pun hampir 200, mana kata capo-capo ni 400. Capo-capo ni pramansi roikon. Ho masuk tengok ni ni. Pramansi roikon. Jadi ho dalam pek babak karing kita pun ayah-ayah, ibu-ibu, di sebelah tepi sana ni lah hafizah. Budak kecil-kecil, budak halah-halah, Masya Allah ni. Jadi maka demon ni lah sikit akan jadi hafizah, akan jadi alimah, akan jadi perempuan solehah, muslimah. Maka kita bantulah mereka. Jadi capo-capo ho ambo dengan babak karing lebih kurang 400 orang. Maka 400 orang ni ambo minta 100 kok seorang ya. Kolaroy minta 100 kok sore kita niat molek lillah subhanahu wa ta'ala. Lah ni pun boleh maulidur rasul. Kita buatlah benda-benda yang Nabi kita suka. Maka salah satu benda Nabi kita suka ni gapo dia tengok. Dalam hadis Jabir bin Abdullah sana kata Nabi pesan dalam ketubuh dia 4 perkara. Yang pertama Nabi pesan suruh bertobat belum pada mati. Itu dia. Yang kedua Nabi kata wa kasratis sadaqah fi sirri wa alaniyah. Yang kedua Nabi pesan membanyaklah sedekah sama ada pada ketika sembunyi ataupun pada ketika nyata. Yakni musdekahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala ni fi sirri wa alaniyah. Ni pada ketika sembunyi dengan cara sirri dengan cara sembunyi muong. Penek sedekah banyak. Siti Sumidah, terima kasih kepada Siti kita Sumidah ya online, terima kasih. Kak Arini pun tengah-tengah duk tekan balik banci. Mudah-mudahan belah kita ni jadi banyak ha duk. Jadi minta terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan hok mana hok duk on masuk, hok mana hok duk share hodok gapo tu mudah-mudahan kita dapat selamat dan dapat ganjaran banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah taala ni. Allahu Rabbi ya Karim. Yang kedua Nabi pesan ialah wakasratus sadaqah. Yang kedua wakasratus sadaqah banyak sedekah. Banyak sedekah. Teriak. Banyak sedekah. Ni apabila kita banyak sedekah, hak Nabi katalah hadis turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Nabi kita jamin tiga perkara. Yang pertama turzaku. Nabi kita kata Allah Ta'ala nak tambah lagi rezeki. Allah Ta'ala nak tambah lagi. Allah Ta'ala nak tolong. Lepas tu Allah Ta'ala nak jabat. Allah Ta'ala nak tapung. Allahu Rabbi ya Karim. Masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Kamadiyya Hanafi Pui. Oleh khabar. Terima kasih Hanifah. Hanafilah. Hanifah. Terima kasih kepada Kak Hanifah kita yang mana masuk. Ya Allah. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Ya Karim. Ya Jabbar. Ya Allah. Siapa-siapa yang masuk. Ya Allah. Engkau terimalah amal mereka. Ya Allah. Ya Allah. Siapa-siapa yang masuk. Ya Allah. Engkau dapat mereka seni hidup rumah tangga. Ya Allah. Sekira dia ada anak. Ya Allah. Dia ada anak. Ya Allah. Tiba-tiba anak dia tak juruh. Ya Allah. Anak dia tak ngaji. Ya Allah. Anak dia malas semaya. Ya Allah. Anak dia kerah perut. Ya Allah. Tapi dengan sebab dia masuk pada petani. Ya Allah. Engkau selamatlah anak dia. Ya Allah. Engkau jadi orang jualah anak dia. Ya Allah. Ya Rahman. Ya Rahim. Itulah di antara ni. Allahu Rabbi. Masya Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Nabi besar. Nabi kata badiru bil a'malis salihah qabla antushgalu.
Yang ketiga Nabi pesan, Nabi suruh bergaduh kita dengan awak amal yang baik belum daripada kita nak sibuk. Dia sibuk mari tak ada dah. Ayah-ayah ibu-ibu dia sibuk. Lepas ni kita luar duit pun ada dah kita selalu dah. Dia sibuk mari, dia tak ada mari, dia serabut mari tak ada dah. Itu dia ni. Dan yang keempat yang terakhirnya ialah Nabi kata wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bikasrati zikrikum lahu. Dan yang keempat Nabi saya kata mukna hubung di antara mung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat Nabi kata mukna hubung antara mung dengan Allah Subhanahu wa taala. Mukna hubung antara mung dengan Allah Subhanahu wa taala ni mukna hubung. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah ni. Maka sebelum daripada saya nak serah kepada babo karim kita untuk wi ucapkan dan untuk muzakarah kepada ayah-ayah dan ibu-ibu sama saja. Ha tengok dalam live kita ataupun live babo karim ni kita pakat sokong umur sama insya-Allah ni. Bismillah. Tak apa. Kita ustaz kita kecek apa sikit. Nah, kecek sikit belum daripada babak kari naik ni. We ustaz kita sikit lo kecek. Sini tak apa. Ambil kisi tu tak apa. Kisi tu. Terjah ni. Jadi hok mana dok masuk terima kasih banyaklah. Jadi hok 200 orang hok bagi 400 lebih dok tengok ni minta on. Kita minta on mudah-mudahan ni. Kita dapat pahala betul-betul di sisi Allah. Allahu Rabbi ya kerja agama ni neh Allah Taala ni ya sepakat sokong menyokong neh pak amur dak perhati tengoklah tapi bukan seremo hak amur dak perhati. Hak amur dak perhati tengok orang boleh buka hafiz, orang boleh buka pondok ni golek ke orang susah golek. Dak perhatilah kalau anak-anak sekti sekta tu payah. Jaga anak sekti anak sekta buka pondok ni jaga-jaga. Amu tak dengar lagi anak sekta sekta lah dah. Tukang kan ayuk ni. Anak sekti buka pondok jaga-jaga sangat orang tua. Ayah dia palan, ayah dia railan buka pondok jaga. Tak temung, tak temung walau ke orang susah ni. Orang susah buka pondok. Harana tu Allah Taala nak wei pakat orang kaya eh. Ha tu dia. Kalau orang ni Allah lagi kaya lagi, pakat dia sorang, tak ada apa. Nah, Allah Taala buka peluang dia ning anak ngaji tak leh dah, dia ning kurang dah. Allah Taala buka peluang untuk orang yang ada harta, ada rezeki, dia ning lah bagi bantu. Ngah kerana kita sendiri nak mengajar tak leh. Kita sendiri tak ada kemampuan untuk nak pah amo paham namna buku hafiz, buku hafizah ni kalau buka-buka ahlul Quran, Allah Taala tak pilih duduk situ. Allah Taala pilih ahlul Quran yang boleh duduk sini. Boleh duduk untuk jaga hafiz, jaga hafizah. Kena duduk dengan dia sungguh. Allahu Rabbi. Maka sebelum babak kali kita nak kecek ala qada sikit banyak, kita wi selaku mudir tuai tepat untuk royak lebih kurang maklumat ataupun nak pesan gapo ataupun nak minta gapo lebih kurang, insya-Allah kita wi babak ustaz kita kecek sikit insya-Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa asba'il hulamati lidin qad sadaqallahu azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Jadi alhamdulillah. Dan pertama kali sama-samalah kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan rahmat dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala dan masih taruh umur kita lagi dah. Boleh kita bersama-sama rubuk dah. Dah peluang untuk kita dah untuk menutupi dah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sepitah lalu dah. Jadi usamahnya nak mari buat perkenalan dah. Ya, nak mari buat perkenalan. Dah saya ni nama Usamah. Nama Usamah. Dah asal duk di teko cendek ni. Dah asal duk di teko cendek. Dah kampung asal dah. Dah ibu pun asal teko
ayah pun asal teko. Jadi Usamah ni belajar ala qada, ngaji hafiz lah, mudah-mudah ngaji hafiz dan tamak hafiz dan ngaji kitab ala qada dah habis di markah yalla. Jadi dia tah dah nasihat guru-guru, senior tok guru. Suh keliklah di kampung masing-masing dah. Nah, buat buku dah ala qada. Dah. Klik buku di kampung masing-masing. Jadi Usamah pun klik mesyuarat dengan orang tua, dah klik mesyuarat buat mesyuarat dengan orang tua. Dah. Jadi buat putusnya setak buat. Dah. Jadi duk fikir buat mula-mula je. Dah, tepat sini kena tambung banyak. Dah gi buat aku batas luar tu, duk sipai. Jadi ditakdir oleh Allah kena mari buat sini juga. Dah. Kelasahnya pendek-pendeknya. Jadi buat sini ni mula ditambung, kena tambung tanah banyaklah. Dan 1000 buah kereta lebih. Dan 1000 buah kereta lebih tambung sini. Dan makan modalnya 1 juta lebih. Dah 1 juta lebih. Dah dengan izin Allah lah, dengan izin Allah juga. Dan Allah Taala hantar orang tokek Meko lah, orang Meko. Dah orang tua Meko mari turun modal, turun dulu tambung. Sehingganya dah boleh bayar setengah baru, setengah lebih-lebih boleh bayar. Lepas tu duk telekat lagi dah beberapa kok 400 ribu lagi duk lekat. Jadi tengah-tengah duk lekat tu, jadi ayah dah, arwah ayah dah duk buat belah-belah buat anak-anak lah, buat anak-anak sikit demi sikit, sikit demi ada sokongan sikit-sikit, ada bantuan pada hamba-hamba Allah duk uis sikit-sikit. Buat kotor royong dengan orang kapung, ahli kapung teka ni duk tolong buat dah, tolong buat kayu dah, banyak perkara lah, kampung tanah dah, dalekang apa gausming apa dah. Sehingganya masa buat tu lebih kurang 4 tahun, lama jugalah dengan izin Allah, jadi lama sikit dah oleh kerana buat baik anak-anak. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah dah, walaupun masa tu lama sikit dah, sehingganya siapa boleh buka? Dah siapa boleh buka? Lebih kurang buka baru 4 bulan lebih baru. Buka baru 4 bulan lebih baru. Dah apabila buka ni siapa dengan masa duk kecek-kecek tu nak buat nasi kabu. Dah nak buat nasi kabu supaya nak melucukkan hotel-hotel yang duk ada lagi ni. Dah. Jadi nak buat nasi kabu lepas pada dengan inilah untuk nak sempurnakan hotel. Lebih kurang tu. Jadi tak maksud ni Usamah pun selaku salah seorang pentadbir madrasah Tahfizul Quran ni dah duk buka sini ni dah betul-betulnya dah supaya nak wi budak hok dekat-dekat ni hok panggil hok tak mampu nak pergi jauh-jauh dah, hok tak kuasa nak pergi jauh-jauh kena pakai belanja air jadi banyak-banyak sikit. Jadi tempat kemudahan lah bagi orang hok nak ngaji. Dah bagi orang yang nak mengaji, nak hafal Quran dulu. Lepas tu ada masail sikit-sikit. Lepas tu mengaji kitab terus. Dah kitab sempurna lah cara kitab. Dah. Lebih kurang sini. 4 bulan lebih-lebih baru buka. Dah. Lepas tu nak banyak apa ni? Tak nak kecek tak apa nak. Ya, 4-10 ni. Lepas tu dah. Yang dekat-dekat ni tepat 10 ni. Tepat 10 bulan 10. Tepat 10 bulan tuklah ni dah nak mengadakan buat makan nasi kabu di sini. Supaya nak minta sokongan lah, nak minta sokongan bantuan pada saudara-saudara satu kalimah. Dah untuk dah nak sempurnakan hajat-hajat madrasah yang duk lekat lagi ni. Yang duk lekat lagi beberapa kok. Dah lebih kurang 500 ribu kok. Dah. Jadi di sininya dah buka budak tino dan budak perempuan. Hafizah lah Hafizah. Buka Hafizah. Lah jadi siapa saja yang ada anak tino yang nak hantar mengaji Quran, dah. Bolehlah selo mari sini. Dah bolehlah mari mengaji sini. Ya. Lebih kurang dah. Lepas tu gapo lagi? Tak nak kecek pun nak mengajar.
Alhamdulillah, jadi itulah ucapan daripada tuan tepat pondok kita, hafiz kita di sini. Saya ucap terima kasihlah kepada semua ada orang masuk dah lebih kurang. Maka insyaAllah pada pertanding pagi esok kita boleh on the lot. Kita put on the lot maka. Lepas ni kita jemput lah babo karing kita untuk bui neh tausiah sikit sebanyak berkenaan dengan apa yang nak pesan. Dan insyaAllah di round yang terakhir kita akan berdua dengan babo karing di sini. Neh. Kita berkena lekecek, lepas tu kita di hujung-hujung insyaAllah. Kita jumpa lagi saya dengan Abah Karim insyaAllah ta'ala. Auzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Alaikum bil jama'ah, fa inna yadallahi ta'ala 'alal jama'ati, aw kama qala. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat keadaan waktu petang. Dan semoga-moga Allah Ta'ala bagi kesihatan, semoga-moga Allah Ta'ala bagi keselamatan dalam kehidupan kita. Dalam keadaan waktu petang-petang ini, nah balas mana ratik-ratik kawasan ke rumah kita tu. Nah sekarang tu keadaan tu setara mana tempat yang saya duduk sekarang ni di kawasan teko deh. Teko cenek. Nah ada kedok ni orang kawasan ni. Nah kepada saya sahabat rakam kita, kepada Pet Babo Karim Cekua official dan Pet Babo Ding, nah ada kedok. Nah kawasan ni kita duduk kawasan cenek. Nah hari ni alhamdulillah dengan penolongan daripada Allah, saya boleh datang mari pada tahfizul al-Quran dinamakan dinamakan dia ialah madrasah tahfiz al-Quran atau darut taqwa. Tahfiz al-Quran darut taqwa sekarang. Dan pada petening nah balah mano atik ramai-ramai we ha minta tolong komen sikit nah suara tu nyata ke dak. Nah, yang mana ada dalam live sekarang tu, nah minta tolong komen sikit suara tu nyata ke dah. Nah, oleh kerana tempat saya duduk ni udaranya begitu rasa panas. Meh-meh super hujan tu nak turun. Nah, meh-meh super hujan tu nak turun lah. Maka wala bagaimanapun Nabi kita ajar berlaku. Dalam keadaan udara panas, berasa SAO, berasa enak duduk tak sedap. Nah, ni tempat ni saya duduk dengan kipas angin tu 2-3 butir dah. Nah, tapi terasa gelegok, rasa panas tu duduk ada lagi. Maka ini sebagaimana buat ibrah. Nah, buat kita orang panggil tergambar. Tergambar katanya kepanasan dunia setara dengan ada kipas angin, dengan ada perabung, dengan ada cukup lekat tu pun nah kita berasa tak sedap duduk lagi. Maka bagaimanakah kepanasan di akhirat nanti? Nah, maka hari ini dalam keadaan udara panas, nah marilah kita sama-sama kita baca doa dulu. Doa tu kena ada seumur deh. Nah, jangan tinggal. Dalam keadaan udara panas, nah kita baca gapo? Jawabnya Allahumma ajirni min harri jahannam. Nah, dalam keadaan udara panas we banyak kita baca tu. Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nah, apa ni? Berjauh oleh kamu ya Allah daripada kepanasan api neraka jahannam. Nah, kita berdoa. Kita ambil dekat-dekat udara sejuk, kita tak baca doa ni. Nampak tak? Dia udara sejuk, kita tak baca doa ni. Anak,
musim hujan kita tak baca doa ni. Kita ambil doa ni gi pakai we kena dengan tepat. Sekarang ni udara yang saya duduk sekarang ni wasa panas. Maka mulut kita ni we banyak di atas kita ucap Allahumma ajirni min harri jahannam. Ya Allah, jauh oleh kamu akan daku daripada azab yang begitunya sangat panah, daripada azab dengan kau jahannam. Yeah. Baik, pada hari ini kita tazkirah. Nah, kita muzakarah. Nah, yang mana nak tengok mari minta tolong on sikit dah. Kita on, kita tolong menolong. Kita bantukan. Nah, jangan kita berasa kata tak apa peh eh. Tak apa di sini ayat kata tak apa. Tapi akhirat kita perlu. Nah, akhirat kita nak sangat-sangat kalau benar lapin ni. Nah, sampai tu kita pisah. We masuk dalam gulungnya orang hok Nabi kita jami. Napa nak? We kita pisah masuk duduk dalam gulungnya orang hok yang Allah Ta'ala jami. Orang yang Allah Ta'ala apa? Orang hok Nabi kita jami. Gapo we Nabi katanya? Maklum hadis ni kita dah baca semua-semua dah. Nah, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la illa zilluhu. Kita dah baca semua. Nah, hadis-hadis lapin ni. Kenapa? Kerana hadis benar lapin ni untuk nak mentenengi kita selepas pada mati. Supaya kita nak pergi Bakar, supaya kita nak pergi di Mekah. Cubalah kita nak tahu dulu kamu. Apa nak dek? Kadang-kadang kita pergi Mekah dengan tak tahu kamu ni tak sedap weh. Lah ni sendiri. Nah, sebut kata orang nak buat umrah sekarang, orang nak buat haji sekarang, maka tak sahih waktu beco, waktu baik video. We kita tahu siap. Kata pergi sini, kita akan jumpa di sini nah. Kita pergi duduk di rongrem ni deh. Rongrem ni pula makan ni, buat balah ni, balah ni. Napa tak? Jami dia balah tu, tempat tidur dia balah ni. Ada sakwai nam lek belakang. Lek belakang tu ada tempat yang kita makan kafe. Tempat belah tu ada tempat yang kita exercise. Kita tengok dulu. Allah, barulah kita pergi Mekah, kita tak serabut. Walaupun tinggal tempat tu, tempat halaman duduk kita sekalipun. Kenapa? Kita yakin siap, kita nampak siap tempat yang kita nak pergi. Semacam itu juga. Allah Ta'ala goyak kita siap-siap. Kata di padang mahsyar tu gok, sangat terpanah. Sangat terpanah. Nak cari tempat teduh ni tak ada. Dunia ni boleh hidup oleh kereta awak panah. Dunia boleh hidup awak selah kalau kita panah. Dunia kita hidup awak pakaiu kalau kita berasa air panah. Nah, tetapi akhirat tempat yang kita kena pergi tu gok. Di situ gak tempat teduh tak ada. Hanya satu ya tempat teduh yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Gapo? Illa zilluhu, malaikat teduh daripada bayan dan arasy yang Allah Ta'ala bukan nak we belako. Nah, benda pisik-pisik bukan pisik ni, bukan Allah Ta'ala bagi belako. Maka di kita ni kena usaha. Maka kita hidup sekarang ni tempat ni gapo ni? Darul a'mal, negeri kerja. Nah, negeri kerja. Hey, kita tengok orang duk tanah diri ye ke. Dia boleh juta-juta deh. Kadang-kadang kita tengok dia mau duk tanah diri ye boleh juta-juta tu. Allah, kita tengok kau dia mau jual dah. Kita tengok kau dia mau jual dah sedaklah boleh sejuta. Tapi kita belum kita tengok sebelum pada demo tanah. Kau demo tanah ni kita biasa tengok kita. Neh, demo duk laku diri ye boleh juta-juta saat ni tu. Neh setalah, betonglah, kaponglah. Neh, dia jual diri ye boleh juta-juta pelik tak? Oh, kalau fikir dengan otak bodoh-bodoh deh. Tak ada nak kata pelik. Tidak ada kepelik ke. Nak pelik ke no? Hagi no kata tak pelik siapa selaku juta-juta apa tak pelik. Oleh kerana amma bila kata tak pelik deh. Kenapa? Belum pada diri nak buah. Belum pada diri nak bunga. Belum pada diri nak hidup. Allah, tuwe ya tak tidur. Tak itu ke? Tuwe nak tidur pun tak ada. Lek tuwe tak ada masa nak berehat. Dia kata, hari ni nak hidup kau peluk bako. Yang makan air. Toleh. Serabuk lah. Serabuk kepada menate takut masuk makan. Serabuk kepada kemarah. Dia tak hujan siap lah. Nah, serabut kepada air, tak ada air nak berjuh, tak ada air nak gapo. Allah gelagesah lah. Nak oyak katanya, duk berjaya diri ni ke. Kerana tua dia ni duk jaga.
Bukan kata duduk dia-dia, haa, hei. Tua duduk tidur sedap diri, ya, tubik sendiri hujan maripan, tubik sendiri boleh jual juta-juta. Tak ada pada tu, semacam kita juga. Kita nak duduk tempat teduh di pada mahsyar, kita nak teduh. Allah tapi lek begali lah, lek buh baju lah, lek nani lah, tak ada buat apa sekarang. Nah, ada katanya, payah sikit. Nak no, widri ye tu tubek boleh juta-juta dengan kita tak ada habis po. Napa tak? Tuai kebong kedok tidur ya, tak ada. Ada kata kena gibuh kerawak, tak ada gitu berjeruh, serah pada Allah Taala, hujan turun. Nah, misalnya baju serah pada Allah Taala, we Allah Taala tapu baju gi sendiri. Dak sekali. Juga kita nak gedok di pak teduh denung seni yo. Sebab apa Nabi kita goyak siap mari belaka dah cara jale ne cara untuk kita dapat untung yang kita dapat apa mana we kita mengaji amo ada semua ni ingat belaka dah hadis ni Allah nah babo tu mai goyak pu hadis ni nah ustaz tu mai goyak pu hadis ni nah amo mai goyak pu hadis ni. Tak apalah hadis ni dengar berapa kali pun tak apa. Bukan maksud masalah didengar, nak masalah diboleh buat. Ada tok guru kata kena hadis mana kita dengar, selama mana kita tak leh buat amal, kita kena agak kata hadis kita tak nak mengaji lagi. Sebab setiap benda yang kita mengaji, cubulah kita nak buat amal. Napa tak? Baik. Nabi katanya, orang yang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh tu ke? Siapa dia? Yang pertama tak dapat lagi dah. Siapa dia weh? Imamun adilun. Jawab mu kita maknanya pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pak nak tanya weh. Fak kita ramai-ramai hodok landing eh. Siapa dia tok nebel atik? Hai, siapa dia oboto atik? Nah, siapa dia atik nayuk atik? Tak dok sore habuk pun jadi pemimpin. Boh kata, kalau ada pun tak ramalah. Kalau sutai kapo yo nak sore ke? Sutai kapo orang 100 orang tak nak besore. Napa orang nak sutai kapo, sutai mukim. Orang 400-500 orang yo nak tok menes sore. Nak oyak kata benar tak lama. Payo sikit. Nak oyak katonyo orang yang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada teduh, yang pertama ialah pemimpin yang adil. Amo hodok kecak ni, jatuh sini dah, amo tak boleh duduk dah sini. Nak oyak tu amo tak boleh duduk dah sini. Tatsid. Amo don tatsid. Allah nak jadi tok bab nak jadi tok mana dia mentaknya bubuh umur ni nak jadi nayuk kau jauh umur ni misalnya yang kedua tak apalah mujo Allah Taala atau mujo Nabi kita goyak banyak jalan nah kalau goyak jalan siap orang yang boleh duduk tepat teduh pada hari yang tidak ada tidak ada so ya siapa dia imamun adilun cok nyanyolah kita jadi tak jadi tidak ada pemimpin nyanyo kita tapi dok borohnya Allah Taala buka pintu lagi kepada kita. Siapa dia lagi yang kedua? Yang keduanya ialah syabun orang muda. Orang werun. Orang muda mana? Yang nasya'a fi ibadatillah. Orang muda petino, orang muda jate, yang tegak diri dalam beribadah kepada Allah. Orang ni. Pah, mana orang muda? Hai? Orang muda duduk di mana? Lah ni kalau kita pergi sejik dah. Sejik muda-muda, amat tak tahu. Sejik rumah demo tu balah mana tu wallahu a'lam. Amo duk perhati tengok sejik tempat amo duk masuk gi. Baik sejik amo sendiri. Orang muda tak ada. Orang muda tak ada ke le kampung lama. Le kampung ni ramalah. Werung bucu tu duk waran kafe cara dia. Bucu ni duk waran ke tom cara dia. Bucu tu duk beki mutu. Bucu ni penuh. Tapi pelik. Masjid tu tak ada. Naknya orang muda yang nasya'a fi ibadatillah, yang tegak dalam ibadat kepada Allah. Allah payah belaka. Pak kita ni wei. Kita sekarang masuk ke dok gila orang muda. Ai berasa tak ada. Amo sekarang ni 42 dah. Dok syekh. Kalau Arab panggil syekh dah kat amo ni. Orang tua bukan syekh orang pandai tu dok. Syekh tua. Kita ni tua dah. Nak sebut katanya syabun nasya'a fi ibadatillah ambil di semenjak umur 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Hengok sampai kepada 40. Dikira katanya syabun orang muda. Ya amur ni tua dah sekarang.
Ai tapi tua-tua amur pun hanya ada wak main. Nah amur ni pun tua sungguh nah, 40 lebih dah nah. Tapi jadi wak terah. Nyolopak kangkau sungguh lah. Nah, noyak katanya Allah, amur ni, hidup kecak sekarang ni, luput dah daripada sabun yang nasya'a fi ibadatillah. Luput dah situ. Ha, mari tengok kita duduk kerik mana. Kerik pemimpin. Amur nak baca tak amur dah, dia mok ke dengar je. Amur ni, pemimpin. Amur terlucuk kerik tu. Amur tak ada masuk dalam lock tu. Tubik dah. Promocan tu, amur tak ada dah. Yang kedua, sabun. Amur tubik dah. Lucuk cah tubik dah. Ada masalah yang muda dah amur ni. Nah, yang tiga. Ha, yang tiga. Siapa dia weh yang tiga? Rajulun. Ha, qalbuhu mu'allakum bil masajidi. Orang jatuh. Nah, orang jatuh sini atau orang betina masuk laku nah, orang jatuh atau orang betina. Orang jatuh orang betina mana weh? Yang mu'allakun, yang qalbuhu mu'allakun, yang bermula hati tergantung. Hati dia saat itu senantiasa sudah tergantung dengan gapo bil masajidi, dengan segala masjid. Ini kecek bengi pengen kinayah sikit. Maksudnya hati yang bergantung dengan masjid, yakni hati itu ke senantiasa sudah tunggu-tunggu untuk nak sembahyang. Hati dia senantiasa tunggu, eh masuk dak pergi Zuhur eh. Masuk dak pergi waktu asar eh. Masuk dak pergi waktu mengorek weh. Hati dia tertakluk. Nah, hati dia tertakluk, hati dia terikat dengan keadaan nak semaya. Allah, nah, ambo ni ambo, ambo nak raya tak ambo. Setara ambo ni boleh duduk mengajar orang sikit sebarok. Tapi hati ni kadang-kadang nak tertakluk dengan semaya tu tak lagi. Pada dia maru semua, Allah, oh, maya pula dah doh, kriak weh. Bukan rajin. Nah, bukan kata bahasa erajeng lah. Bukan kata bahasa bahasa emani lah. Dok, sama sekali. Nak oyak kata payah. Nak ajar hati kan. Kadang-kadang tuwe tu gismaya. Tapi hati tu tak nak jelah. Tuwe badegi. Tapi kadang-kadang hati kita tak dogi kali. Nah, tak apalah. Satu. Nah, imamun adilun. Kita tubik pada krop saat itu. Nah, yang keruanya. Nah, apa yang kedua? Yang keduanya asabun yang nasya'a fi ibadatillah. Nah, kita telucuk tubik juga. Ambo ni, nak oyak ambo lah dia tak tahu. Nak oyak tak ambo sekarang tubik dalam jumlah tu. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allakum bil masajidi. Tiga. Baik, panjang lebar ambo. Ambo nak ambil hak mudah sekali. Sebab rajulun mu'allakum bil masajid ni bukan mudah juga nak ajar hati kita. Allah duk ponok dah tu pun padahal kalau kira mari tu pakai duk ponok ada kerja lain dah motong podok naiknya podok deh begala podok. Nanti mengaji dengan semaya tu pun kena babo dah mak lagi. Nak ayah kata payau. Nak apa dah bukan mudah. Nah, baik kalau itu klik kepada hak mudah. Mujo Nabi tok hak nisa. Allah amba rasa gembira hak Nabi tok belakang. Nah, gapo Nabi kata weh, Allah hak ni amba cak sungguh hak ni. Mintalah ya Allah widiku hak ni lah. Wi promocan ni diku ya Allah. Oh Allah lah. Yang pertama promocan tu tak leh, yang kedua promocan tu tak leh. Minta promocan hak ni boleh kamu. Gapo? Rajulun lelaki. Yang tasaddaqa bisadaqatin. Hei, rajul sini masuk belakang tino ngah jatuh. Oh, amale ni bukan sekadar kata orang jatuh tu. Hei, pone lagi boleh buat. Biar ada pone weh. Suruh sedekah banyak. Nah, nah. Bukan kata Allah, awak kita pone lah sebut babo dah sebut jatuh tino. Dok, pone po amun nak. Ha, ada ke dak pone ni weh? Hai, ha, pone ada dak weh. Kalau ada tu minta Allah kaki tu baik nak tengok, gua sikit kata peting tu bulu ke dak. Deh, nak koyak gapo? Allah, hey. Kalau kita kecek bahasa kampung lah, amun nak kecek bahasa lutung deh. Nak ayat katanya, kalau kecek bahasa kampung ni Allah tak anduk pisah nak wak puak kita masuk serga dia. Reti ke tak deh? Tuhan nak we kita masuk serga dia. Tuhan tak sewi masuk. Cuba tengok. Jalan maksiat. Payah-payah lah. Maksiat ni payah. Nak makan ketung. Nak ada duit buat atau kau.
Napa dah tu? Ha, tengok ni adik-adik kita lah. Nah, ramanya adik kita. Ha ni, ni, ni syabatun. Nah, budak tino kita ni. Yang nasya'a fi ibadatillah. Nah, minta pusing kelong sikit, weh. Nah, pusing kelong sikit. Kau bawa boarding tak ada, ada tadi. Mau pusing kelong. Ha, PM pun nak pusing kelong sikit, weh. Weh, napa ratik kata adik-adik kita sekarang ni, dek. Allah, sore tu makan banyak tu. Sikit-sikit dia. Nah, makan banyak sikit. Duk ponok kena makan banyak dek. Tayawi puah hati. Nah, kikir-kikir kroe-kroe tu. Masa mengapa tak ingat terkikir kroe tu. Nah, alhamdulillah. Nah, pagi ni, apa tu pagi ni pula? Petening. Nah, saya boleh duduk main sekali, duduk sekali dengan Baba Ding kita. Boleh duduk sekali dengan adik-adik pelajar kita nanti. Darut Taqwa. Nah, Hafizah. Sampai tu, hey, amma duduk live shot ni. Bukan nak we demo tengok lah ni. Cuma boleh, kalau ada masa, we boleh mari katik. We boleh mari tengok. Mari tengok sepap kan, cing-cing. Nah, orang panggil, nah, sip takwa yang metau keptahin, orang panggil. Ah, nah, bagi jeling tengok. Loh, adik tak ada orang lah katuk mata. Kalau tak katuk, tengok ibu hati ini. Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang ni, sekarang nah, adik-adik kita ramai lah. Loh, jangok-jangok tengok mata. Pertahu dah kata caucu belakang ni buat ini. Habis kat tu. Rajulun. No ayat kata mujo Allah Ta'ala buka peluang ni ke amal wis sekarang wis. Rajulang mana? Yang tasaddaqan bi sadaqatin. Yang dia sedekah satu kesedekahan. Dia sedekah. Hey. Allah Ta'ala guna lapar mufrad wis. Tasaddaqa bi sadaqatin. Kamu sedekah dengan satu sedekah. Bukan kata bi sadaqatin dengan segala-segala. Bi sadaqatin guna dengan lapar mufrad. No ayat kata sekok pun boleh. Oh, weh, kalau sekok lu tak malu, om. Kalau tak malu, om. Om. Ha, boleh om sekok weh, tapi kalau tak malu, om lah. Malu ke ambo ke dok? Malu ke Allah Ta'ala lah. Allah deh. Cuba tengok fak jatuh. Beli kereta lagi boleh. Tayar dia saja 40 ribu. Tayar saja nah. Boleh beli. Tapi pian nak wikok ugama gak dua kok mikir. Amun. Tak ada dekat. Ada dekat kita. Nah. Itu panggil rajulun. Yang. Nah. Tasaddaqa bisadaqatin. Orang jatuh. Atau orang tino. Yang dia sedekah. Dalam keadaan satu sedekah. Tapi dia sedekah mana weh? Allah sedekah. Hak dia sedekah tu ke? Akfaha. Dia sedekah dalam keadaan sembunyi. Dia sedekah dalam keadaan sembunyi. Eh, masa dulu ni. Nah. Masa dulu ni. Kita duk ngaji dululah. Deh, masa kita duk ngaji dulu ke biasa. Deh, temu hadis ni tak tergambar lah otak. Masa dulu, kau tak ada timur live shot deh. Kau tak ada timur pasal live shot. Kau tak ada timur pasal ni. Duk mikir sore. Nabi katanya, nah, tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Tak itu kan? Musdekah, satu sedekah. Dalekah ada sembunyi. Nah, balah mana kamu sembunyi satu sedekah pasal mana tu? Hatta ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Hengo kamu nafkahkan akan sebelah kane dalam keadaan tangan kiri ni tak tahu. Eh, duk tengok hadis ni wasa tak ada gain we kita nak sedekah bek nu. Lek malek kena gedok menusu ambil duit tak celah dinding gitu ke? Eh, tak tergambar. Sekarang ni baru kenal. Alah, hak Nabi kita royak dulu ke. Sekarang sudah timbul. Timbul lah. Han, cuba tengok ni. Hak ni ada kerak mari ni. Hak ada 100, hak ada 200, hak ada 300, hak ada 400 ni. Hei, tak ada sore habuk pemari main duk royak kamu. Babak, mau 200 dah. Babak, mau. Semua ada mau ni ke. Allah demo ngatuh. Hei, kamu tak tahu. Amo tak tahu, amo duk kata, amo tak tahu masuk duit lah banci tak tahu banyak mana dah. Berok-berok dah masuk 100, 200, 100, 200 lokok, 120 lokok, 120 lokok dia. Kita amo kecek, amo orang tak tahu. Nah, amo orang tak tahu, tetapi Allah Taala ni ya tahu. Dan mungkin Tuhan dua itu. Senang, hey, jamin dulu kalau nak sedekah. Dek, jamin dulu kalau nak kerok kena gapo Allah ingat arwah, dia pakai pulak sejai. Allah naik kereta kok, kereta Toyota, cak kuda zaman dulu. Allah, Fortino dah lekat, jelebah kereta sedap, bergiat, nak beradu geti.
Moga Fatina dok dapatnya buah gia juga jatuh ni pun. Allah Fak jatuh ni kau ya apa tuyu dok kau takung. Dah itu ke? Ya apa tuyu dok kau takung seko-seko baju ingat agak baju laskok. Dah boleh cakap tu. Wak sumpu yak menyo hadak ge dak klik ke. Tengah kabut yak merah rambut dia. No oyak kata nak boleh gi skerok mah. Padahal apa ada makan 20 kau ya. Lepas kau betong tu, gi mutah klik mutah dia memang selak ada kerja apa 2 hari. No oyak kata susah payah. Tapi sekarang Allah Subhanahu taala bagi kemudahan kepada kita. Tak nak gimana? Bila-bila duk tidur, bila-bila duk main, bila-bila duk mengasuh anak, bila-bila kita duk sipai rumah, bila-bila duk berok lah kecek bahasa kapung. Bila-bila duk jamin, mik terusak mari, serabut weh kan duk kecek ong sikit yang dia. Ina oyak katanya, ho leh, tu hego bagi. Kenapa tewak lah ni? Nak wifak kita masuk serga, tak ada lah kalau jadi payah lagi, tak ada lah. Sebab itu pepatah arah, so amat tengok pepatah arah. Amo kenal perkataan ini. Kata siapa dia? Perkataan Sayyidina Ali. Ali kata no. Ali katanya la tu akhir amalaka ilal ghadi. Jangan engkau mentakhirkan akan kerja engkau esok hari. Jangan engkau la tu akhir amalaka ilal ghadi. Jangan engkau mentakhirkan akan pekerjaan engkau esok hari. Mun jangan buat tangguh. Tak apa aku nak buat esok. Nah esok kena buat, lusa kena buat. Jangan aku mentakhirkan. Kenapa? Ma takdiru an ta'malahu al-yawma bagai yang kamu kuasa nak buat hari ini. Napa nak? Singkit tamu ni dai, yakit wajah tamprung ni, nak dak sosial dia. Boleh lalu kau tu nemunga tok calo sini sini. Nah, la tuqa la tuakhiru amalaka ila al-ghadi. Jangan aku mentakhirkan akan pekerjaan engkau esok hari. Mu jangan mentakhirkan ma takdiru anta malahul yauma sedekah benda hok mu kuasa na wah ini. Amo ni bahasa sesah paklan. Amo sesah paklan, sesah buku gapo? Satu hari itu amo dok live shot dengan babo ding lah dengan babo zula no ya atas sesah. Dok live shot buku po itu buku Malaysia apa gitu no orang Malaysia. Nam tuam le di Malaysia tu. Aibah. Maka buat malam tu alhamdulillah Allah Taala bagi 1 juta. Dok lai sok 1 juta. Nah bo esok lusa tu ambo klik. Bo ambo klik rumah. Ada orang tua seorang masuk jumpa dengan ambo. Dia kata apa garing? Yo, ni yo ambil duit sia 1000. Wi kat ambo. Ha duit 1000 kita ambo nak sedekah kita. Dak we. Yo sedekah wi kat ambo ya ta. Ambo kata gapon duit pos 1000 ni. Ya katanya duit ni minta wikaring deh wak gi masuk dalam gapo dalam banci hok hok Malaysia lah ha, sebab nak we bantu we dek nu kita kata ai siyalah amo talip pun masuk babo zu atau babo zu boleh kedak ni masuk banci ni 1000 kok ni babo zu kata no maaf we yo sudah katuk dah yo pit dah banci yo pit dah tak apa banci pit takut ciwit rau pit ha ni takut. Napa umur kita Allah Taala beri. Umur kita Allah Taala kata nak buat apa tak leda. Sebab tu la tu akhir amalaka. Jangan kita mentakhirkan akan pekerjaan engkau. Ma takdiru bagi yang engkau kuasa anta malahul yauma di atas kita nak buat hari ni. Hari ni kita boleh buat buat selalu. Boleh we sekok 2 kok 2 kok 3 kok 3 kok. We dah dulu kan apa nak ambil kejayaan. Pak kita we sini. Allah, tak ada dah tempat kelabuk Apa dah? Tak ada tempat labuk. Sebab Nabi katanya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Serga ni nak 4 gulung ni. Serga dia minta. Serga ni orang panggil, dia dok kecek dengan Tuhan. Dia kata, ya Allah, 4 orang ni amun nak dah. Serga nak. Hei, letih baik kalau kita nak kok orang yang tak sikit kita. Lah ni kita nak serga. Dia nak ke serga dek. Nak dek. Biasa nak ke serga. Nak. Tapi belum tentu serga nak dah kita. Mak kita duk kena ku meyah-meyah tak kena kita beri-beri beri. Beli juga bagi. Nak itu ke? Beli dengan kongkuan Allah. Beli dengan iPhone. Nah, beli tu beli ni lagi. Tina rasa. Cep, baribung lalu dah. Ha, tapi mujur serga ni. Goyak kita. Ya nak ni ya. Hola ya rosi, kayo ku ada nok ayo. Ada oyak kata sergo yo nok kok ge kayo, sergo nok kok ge jangok, sergo nok kok ge kedepe, sergo ada oyak, sergo kayak aku nok pak ni ya.
Mana pak yang pertamanya ialah talil Quran. Ya tak mula-mula serga nak kepada orang yang talil Quran. Mau kita panggil orang senantiasa baca Quran. Hei patu puak kita ni hodok ramai-ramai lah ni lah. Ha hok lemo ni berapa orang tak tahu. Rabi berapa orang lain main puak ni ni apa kita nak kecek sore. Amu potoro tak dah. Amu ingat terus tak mau amu dah. Tak pasal star. Pasal dia tengok kita tak tidur kak kok yo weh. Hok ni kok mana ni dah puak orang ni weh. Cek dulu cek dulu cek dulu cek dulu nah. Wo yaknya mari ramai yak mari ramai ha. Nah, oleh apa ding kita sekarang ada berapa tak tahu tu amo tak nampak dah. Duduk di mana hok dia tu? Nah, hok dia duduk mana amo tak nampak. Nah, hok kita sekarang dia banyak ana wei. Nah, salam babo. Yo waalaikumsalam. Arai babo nan. Ha, arai babo. Arai babo ni gutet khairad. Arai babo. Iurai wah. Nah. Pio ni hai. Adenan. Kau tengok molek segi weh nak cari buku yang dia ni hai mesti cerak weh. Nah adinan hasa. Duduk mana weh? Adinan weh. Di majah segi weh. Nah, alhamdulillah. Nah, itu nak oi kata gapo ni? Nak oi kata talil Quran. Surga nak kepada orang baca Quran. Hei pak kita malah dah. Biasa dok baca Quran dak lah ni biasa. Dak deh. Tak aja. Allah, kita nak baca Quran, kita malah. Apa dah nah? Kita mudah-mudah. Kita buat amal apa? Man dalla alal khair kafa'ilihi. Kita buat satu tu. Siapa-siapa tunjuk jalan benar kebaikan kepada orang. Maka seolah pahala supaya kita buat sendiri dah. Kita nak baca, kita malah. Gini, kita lakukan kelah biasa. Malah no? Kita tolong orang baca Quran. Apa? Kita tolong orang baca. Gena adik jirik tu lalu. Loh, duk putih ke gena buat ni ni. Hai. Nah, kita tolong orang baca Quran. Nah, maka selama mana adik dia baca, nama gapo adik adik saya nama gapo ni? Nama Fatimah. Hai apa? Hai Aisyah tu nama Aisyah ada tak? Ada tak Aisyah? Mana-mana kita tangis sikit Aisyah dekat mana? Alo Aisyah go, ya tak make dia go. Nah, wa Hafsatun, ada Hafsah? Hafsah ada tak? Tak ada lagi mana Hafsah kelik dah lagi. Wa saudah. Saudah dah tak saudah? Dia tak mengaku rasa-rasa. Saudah dah tak saudah? Tak ada nah. Sofiyatun. Sofiyah ada tak? Ada tak? Maimunatun. Maimunah ada tak? Ada Maimunah. Mana? Lah kau jangan ni. Ada Maimunah. Wa Ramlah. Ada Ramlah? Ramlah tak ada. Hindun wa Zainabun. Zainabun, Zainab ada tak? Mana Zainab? Duduk mana Zainab weh, duduk mana? Nah, alhamdulillah. Nah, petening. Nah, semoga-moga. Nah, semoga-moga. Nah, hok mana masuk mari minta tolong on deh. Sikit-sikit sore. Nah, bukan mudah ni. Allah Taala lah ni, Allah Taala bagi masuk kepada kita. Allah Taala bagi peluang kepada kita. Jangan kita tak masuk peluang ini tu baik nah. Ha, hari ni page kita buka untuk live shot. Nah, untuk kita bui dermo eh. Hodo bimenya takut petek hari Allah Taala kocikan. Hei mati ni mudah. Orang okay, dikabu mari dulu deh. Lepte amo gi live shot. Yo ge be kipika de. Oge okay, cat cat lampung ge. Okay. Amo nak ngajar. Ngajar pop lepte lep pagi amo ngajar lampung. Yo mai duk aku kisi wik amo. Boleh pete orang okay, nama dia tu. Babo mati lah bagi Lampung kok babo. Buku apa? Lekat itu, lekat tepung tepung kosu ke tepung gapo? Tepung jadi niau-niau dah. Tepung gapo apa ni? Ha, tepung peseng ya cicah nyu, peseng gapo dek? Bukan buah pulau. Ha cicah hijai. Ya buat kosu ke tepat tu cicah nyu atau makan lekat tu. This more cenggrak pai lew. Nah, nak no, ya to mati ni cepat habis tu sekali Allah Taala bagi masa lagi kepada kita. Marilah kita bantu membantu madrasah Tahfizul Quran Darut Taqwa kita di kawasan Jakne. Nah, kok nu cenok kok ni Jakne. Bokak mu ni naca. Alhamdulillah. Dah baik. Dah sampai bila ni kita panggil apa ding sekali. Nah, sekali lalu ngapa apa ding. Oleh kerana masa kita pun pukul berapa dah nah? Pukul apa apa ding? Kedua deh. Ah baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih kepada Bapa Karim yang mana neh wi tausiah muzakarah ala qada dapat kita bersama-sama kita pada petang yang mulia ini. Maka sekarang learning lebih kurang sejak 40 minit dah saya berdua dapat muzakarah di tempat Hafizah Darut Taqwa di Tekor Cenek neh. Jadi dalam dua-dua pek ni lebih kurang dekat-dekat 400 orang okay, masuk tengok. Jadi kita dengan tazkirah tu panjang dah, maka siapa masuk untuk kita on week dah lah. Jadi kita dengan tazkirah ni ramai banyak dah. Saya tadi patut Bapa Karim, maka saya minta kita ramai-ramai kita pakai on sekali ramai-ramai insya-Allah neh. Jadi Bapa Karim pun hampir 200, saya pun hampir 200, jadi capo-capo dekat-dekat 400 orang okay. Maka minta kepada semua para penonton tuk tan ti dai kau madu nai live sod mai wa ja pen pet 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 la dah pet pom lu pet Bapa Karim ni kita ok leko kita on promkan insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan kita niat buat benda yang baik, Allah Taala sedia tempat yang terbaik untuk kita dunia dan akhirat insyaallah neh. Jadi Allah Taala yang nak kepada orang baik neh, nak pada orang baik, orang yang senantiasa untuk kebaikan. Maka cukup-cukuplah kita pakat bantu. Kalau nak molek kita on 900 kok. Dengan kerana kereta awak menambung dalam madrasah kita ni 900 kok sebutir kereta. Sebutir kereta 900 kok. Maka orang panggil tak banyak lah. Kerana kita buat untuk kita sendiri. Lepas tu kita tak sah cedek lah. Kata aku dah mati, anaknya tolong buat kat aku. Aku dah mati, adik beradik. Tak sah niat, tak sah, tak sah kira banyak tu. Masa kita dah ada, kita buat lah untuk kita. Kita buat lah untuk kita sendiri. Duit kita sendiri dah, harta buat kita dah. Belum daripada kita mati, belum pada kita pejam mata, kita buat lah dengan secukup-cukupnya. Maka saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, siapa siapa hok mana mari ti kita pakat on. Belum daripada kita nak on ni nak tanya kata kita prom riang. Kita prom riang. Cuai-cuai komen mana nak kap. Kata kita prom rogi kata nak on. Prom rogi kalau tak prom kita nak soso ne. Cuai komen mana dua wah kita prom riang ti cak on. Prom riang. Hok mana masuk tengok tiga atau lebih ni prom riang. Prom rogi. Kita prom yang ti cak on prom kan. Cuba komen mana ya kap. Kita pakai komen masuk kata kita prom lagi. Kita sedia lagi untuk kita nak on ramai-ramai insyaAllah. Prom lagi tu. Dua on lew. Kalau kita on dah pun kita on 10 boleh ni. Mudah-mudahan Fauzi Patani Thailand prom on lew kap. Ya, terima kasih kepada Abel Fauzi kita daripada Patani. Maka siapa-siapa on mari dah. Siapa-siapa ti on lew ti yang me on kau kita on ramai-ramai sekali insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat yacht kurang-kurang boleh 20,000 tak apa dah planning neh. We boleh 20,000 boleh kita buat banyak perkara dah neh. Maka hak kita namu tanah tu pun 150,000 lagi yang kena bayar mana kata insyaallah. Hak kita ada duit-duit gapo semua tu jadi tanah kita juga. Maka insyaallah tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, maka kita tak lain tak bukan dah neh. Kalau kita tak buat masalah ni tak ada masalah lain dah. Maka kita prom yang tidak on kap. Prom lagi tu ramai-ramai mana masuk tengok kita prom yang Allah prom sore ya Abel Fauzi ya. Cuba komen mana dua kap. Siapa-siapa mana masuk kita pakat komen masuk insyaAllah. Nak terkata kita prom dua mi prom teriak ni Allahu Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lah balas kebaikan untuk kita semua insyaAllah deh. Allah Ta'ala lah yang membalas kebaikan untuk kita. Prom on eh. Kak kekasihku prom. Kak Dari. Kak Bay Alif Saising. Misan Meter. Michan Meter. Lepas tu Kak Ti Nui. Prom on. Tu banyak kata on. Kita nak prom sampai 40 orang. Baru puluh orang baru. Kita nak 30 orang lagi. Prom on. Siapa lagi prom? Cuek komen mana nak kap. Maka sekali lagi hok komen kata prom ti cak on. Baru puluh orang. Kita nak ik 30 kon. Kita nak 30 orang lagi hok komen mai kata prom ti cak on. Lepas tu kita on sekali ramai-ramai. Mudah-mudahan kita dapat bayar hotel. Kita dapat buat bangunan. Kita dapat buat pagar. Kita dapat buat tamu tanah bayar hotel. Banyak kargo. Maka prom on. Ni Kak Ratna Karim prom on. Alhamdulillah. Sebelah orang dah. Kita nak 29 orang lagi. Cuai komen wa prom on. Kak Op
apa nama tak tina baca weh. Abdra Muyuh. Hai, pelik nama fik dia ni. Ha, Pron Om Krat. Ha, tu dia ni. Ha, Pron O, terima kasih. Ha, jadi, ha, Kak Suraya Makmi. Ha, Prom On. Ha, jadi ha, masa sekali learning ni orang panggil kita Prom On, kita nak 20 orang lagi. Ha, lebih cukup 40 orang, lepas tu kita pak Kak On sekali ramai-ramai mudah-mudahan. Ha, lepas tu Asanah. Ha, Kak Suraya, lepas tu Kak Asanah Taupoh Prom On kah. Ha, Kak Fatimah. Ha, terima kasih pada Kak Amah, lama kita tak jumpa Kak Amah. Ha, terima kasih Kak Amah, Kak Amah. Nah, kalau Kak Amah nak khairat nak on boleh dengan kano. Ha, di sini hotel banyak lagi ponok ni, lepas tu nak tamu tanah. Kalau sebuah kereta Kak Amah ni atas kau. Ha, Kak Amah ni juga borah, tak saya ni. Amah ada ada. Ha, jadi kalau sebuah kereta untuk tamu tanah ni ni atas kok Kak Amah. Ha, bolehlah Kak Amah untuk nak bantu. Terima kasih banyak-banyak. Ha, kita nak lagi sip hakun 15 orang hok komen kata prom hidup yang sabar ni. Prom ya, terima kasih. Ha, kita nak lagi 14 orang ti ti komen wa kata prom ti ja on, prom ti ja on. Kawan-kawan pula. Fatimah. Panggil nama kata pula. Ha, Fatimah ya, dai ya, terima kasih Kak Amah. Allah Kak Amah, ni atakuk Kak Amah tu. Awey, pia weh kita tu weh. Namu-namu ni, Abdui Rau. Abdui Ra. Mayu, prom on krap. Mana. Kau nak panggil nama kita tu lah. Apa-apa ni panggil orang iya, kita panggil orang kita. Apa ni, buat kita tidur apa buat ku ni. Ratna Karim, prom on. Kak Tim Nuyi. Ha tu, Misan Meter. Arif Saising yang widok sing weh. Ha tu, dari dunia. Kasih Abdullah Kaso. Fontok babo ti teko. Fontok mai ti babo yo tanyo. Tak ada tanyo dah, fon on. Metong tam fon tam on. Nah, yang you ka babo deh. Wanita deh. Terima kasih kepada semua ni. Ni hok ni mari penamo ni Adinan ni, Araiwah ni yang mari ni. Kurung pinang cacena, cacena on aja. Suara jelas yang dimak ya hana. Allahu akbar. Hey, cuba tengok adik-adik kita belakang we, nah adik-adik tino kita ke. Okay? Deh, bukan mudah habis tu. Sebab apa di ngoyak tulah katanya. Nah, anak orang tino ni ramah. Deh itu ke. Apa ding anak tino baru sore deh. Saya tiga. Saya tiga deh dah we. Dah tiga. Nak boleh menatu dah ni. Nah, maka duk tengok-tengok mari bukan dah kadang-kadang sute ampa tak ada Hafiz. Hafiz dah. Sute ampa tu kadang-kadang amo tengok tempat amo ni ke. Ampa Rahman ni ada soyo Hafiz. Ada soyo. Maka nah, kita kusna sikit dah kepada orang duk kawasan ni, kawasan Cenek. Gapo lagi ampa gapo ampa Cenek deh. Tambun Cenek. Tambun Cenek ya ha. Tak tahu lah tambo penamo tengok tambo cenek ha. Hok dok le tambo cenek deh. Hok dok le tambo cenek kita kena di dalam tinggal lah tu. Dalam tambo cenek deh kalau kita ada anak tino sampai learning apa ding. Aku tak buh Quran ni amo waso tak ada jalan lah. Ya kena kalau tak buh Quran maka hok lah yo akan segera masuk. Gapo segera masuk aning lah pening, lape social, lape network ni yo mari. Habis tu kita ambil Al-Quran mari jadi pagar anak kita. Buh anak kita, anak saya ni babo ding amo lani dok kelas nimu. Poha. Amo apa poha? Siap, pok tak tahu amo nok. Eh? Sebelah ni. Anu amo sebelah tahu. Lah ni alhamdulillah Allah Taala wi ingat Quran ke dia nyo ni moju. Nah, sip 8P ni moju. Kenapa? Amo tak ada lah. Amo kena bo Quran so kenapa? Kita dunia kita setara ni apa ding? Hai apa ni socio kita setara ni. Deh, boleh tengok gambar, boleh gapo. Hodok imenyo tahu dak apa ni, boleh masuk dia terosak kena gelup baik dia ni. Nah, habis tu kita ambil Al-Quran mari jadi penduman anak kita. Jadi sahai anak kita. We anak kita ni suka dengan Al-Quran insya-Allah. Dia anak kita ada Al-Quran, seolahnya dia duduklah jamin ni daripada Allah Subhanahu taala. Habis tu ambo harap zaman nak masuk mari nah. Kita walaupun tak ada anak lagi, walaupun ada anak dah, walaupun tak hafiz Al-Quran, dengan berkat kita bagi kepada madrasah tahfiz, hafizah kita ni, darut taqwa ni, boleh jadi Allah Taala nak capok ke kekasih pada anak kita, we kasih pada Al-Quran nak kata ini. Ini semua ni ke untuk kita mencari daripada keberkatan hidup bagi kita. Ya alhamdulillah. Ha, jadi siapa masuk dah untuk kita pakak on ramai-ramai, mudah-mudahan kita dapat buat pahala bersama insya-Allah neh. Malam ni babazu ke? Ah, malam ni babazu neh. Ah, jadi terima kasih kepada kakak anak imah kita
Cintra, lepas tu mami kita, lepas tu Sainat mamak perempuan Samroy. Terima kasih. Rautong pai untiran kah babo milan saurian yutinan due kah. Ya, terima kasih. Jadi walau bagaimanapun kita pakat masuk dalam bain belaka insyaallah dah. Saya sendiri pun on, kita on ramai-ramai belaka. Kita pakat gi dalam tanakan, tanakan. Lepas tu gide on gen, nah gide on gen. Burhak wakar hak adre. Lepas tu kita gi tanakan Kurung Thai, ngah kano. Tanakan kita kena on nama tanakan Kurung Thai. Kita gi di Kurung Thai. Lepas tu kita masuk Mailik Banci. Lepas tu kita masuk Mailik Banci kau. Kau song sun. Kau song sun. Sun ha jet. Sun ha jet. Hok jet. Kau hok. 96 teria nah kita pergi kepada Panci Kurung Thai lepas tu 920057 6796. Lepas tu kita pergi kepada Camnuan Gen berapa kok yang kita nak on. Jadi kita kira ginilah, kita nak, kalau kita on sikit boleh sikit, kita on banyak boleh banyak. Pak ingat kata kita nak buat untuk kita sendiri nah, patut kita nak buat sikit-sikit untuk kita. Kalau kita makan pun nak makan banyak, kalau kalau benda sedap ni kita nak nak molek sebetul hari sendiri kita nak molek. Maka kita molek ni harga yo kena mahal, kena mahal deh. Kena mahal deh kita nak benda molek. Tapi tak se nak nak harga murah cai mano. Kita sedap lagi gapo nak kita ruat. Jadi mana kata walau bagaimana kita nak kepada benda-benda hak molek, maka insyaAllah kita pakai on banyak-banyak insyaAllah. Nak molek kita on 100, saya pun insyaAllah kita on supaya stay kereta untuk anambo ni yang 100 ke untuk anambo. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kita bantulah, ingat kata ni lah sebagai bekal untuk kita nak pergi ke akhirat nih, ni lah bekal kita sungguh. Maka saya minta kita ramai-ramai pakai boh awak pokok yang kita nak on insyaAllah ni. Kita berkabuh ramai-ramai pokok kita nak on, kita di atas niat kita. Kita nak buah 20 kok, nak buah 500, nak buah 100, 200 tu di atas niat kita. Dan kita rasa ya, nama banci. Nah, membanci tu nama Naik Asma ni. Naik Asma Haji Derik. Naik Asma Haji Derik ni. Lepas tu belum pada kita nak kod yin-yan tu. Nah, drop sob komo ne. Kalau naik nama Naik Asma Haji Derik tu yalah dah. Lepas tu saya doa lah mudah-mudahan siapa-siapa oh masuk, minta wi Allah Subhanahu Wa Taala sekira siapa-siapa yang sakit, minta wi Allah Taala sembuh penyakit dia. Dan siapa-siapa yang ada anak, minta wi Allah Taala dapat anak yang soleh. Kerana dengan anak yang soleh itulah dapat membimbingkan kita, dapat menolongkan kita dan insya-Allah dapat mengheretkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah siapa-siapa yang oh masuk dan setiap dosa yang kita buat minta wi Allah Ta'ala tu apung. Dan insyaAllah wi Allah Ta'ala sihat kita dapat amal ibadat hingga sampai seterusnya. InsyaAllah mudah-mudahan dengan sebab kita on semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, minta wi Allah Ta'ala tambah rezeki yang banyak untuk kita insyaAllah. Mudah-mudahan dengan sebab kita on ni, Allah Ta'ala lah yang memberi kepada kita kebaikan. Kadang-kadang kita hidup tak senang, tak sepenuh ni. InsyaAllah dengan sebab kita sedekah, Allah Ta'ala balik, Allah Ta'ala paling kehidupan kita ni, hidup dengan selamat, dengan senang, dengan afiat. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaAllah kita pakat kok yin-yan sama-sama insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yin-yan insyaAllah. Lepas tu kita minta sudah dengan Abah Karim. Lepas tu doa insyaAllah ta'ala ni. Dan bila pada Nabi Abah Karim sudah, saya terima kasih semualah kepada semua para-para penonton hodok tengok, hodok cek, hodok on ala kodas sikit sebanyak. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah malam ni lebih kurang pukul 8:30 lah. InsyaAllah kalau tak ada uzur, Babo Zoo pula mari buat live. Maka kita pun jangan lupa kita on, kita kok cek, jangan lupa ni. Jadi kerana learning ni, berapa dah yak learning? Tujuh ribu. Learning jadi mana kata kita ada nak lagi, ada nak banyak lagi, kita nak banyak lagi. Mudah-mudahan tuan-tuan, ayah-ayah dan ibu-ibu, pada-pada makcik-makcik semua ni, kita oh, maka insyaAllah esok subuh ya Allah lekeh dia mudah oh ni Baba Karim. Nak tidur dengan bangun tidur.
Ha, banyak demo di istiqamah balah tu ne. Ha, ada setengah demo tu yang pianing ada gejo dak gapo resibo. Ha, boleh ke lepas subuh banyak sekali. Maka insyaallah saya akan buat video buat gapo tu insyaallah ada istiqamah doa anak-anak pagi ingat esok ingat mak bancining ne. Ha, esok lepas subuh belum lagi buat kerja buat gapo kita on dulu sebagai istiqamah setiap pagi. Lepas tu ha nak tidur malam pun kita on dengan kerana banyak gerak istiqamah terno dengan kono nak tidur dengan bangun tidur. Maka insyaallah mudah-mudahan kita dapatlah ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala neh. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ha baik nah kita pun petani tak se panjang kali barah oleh kerana masa kita petik dah nah. Masa kita petik oleh kerana masuk dah buat persiapan semaya asal pula nah maka nah apa nak terakhir dengan doa lah semoga-moga deh Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada kita dengan sebab kita sedekah pada darut takwa kita ni Allah Ta'ala bakitkan zuriat yang baik bagi kita, Allah Ta'ala sembuhkan akar penyakit yang ada pada kita dan Allah Ta'ala selamatkan keluarga yang ada pada kita sekarang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma tawwil 'umurana fi ta'atik الله وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الروحة لقلوبنا وأبدادنا والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.